Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin allazi habana bil imani wal yaqin allazi ja'ala al-fata quwwatan shadida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا يعلم من الشاب ليس له صبر. صدق الله العظيم. Kalau kita mau ucapkan kata-kata hamdalah salah dan salah. Apa kata kita iman kamu terutama dilihat kepada Dewan Juri yang mulia. Kemudian kepada ma'asyar al-kaum muslimin rahimahumullah. Ma'asyar al-kaum muslimin Dewan Juri yang kamu mulia. Islam adalah sabang agama yang bertadilai nadiana. Tapi hanya terkhusus untuk bangsa yang di negeri di Palestina na Islam. Di Jerman na Mesut Ozil. Di Prancis na Paul Pogba. Di Mesir na Muhammad Salah. Sehingga getanyo na saudara yang seiman, seyakinan, kalau pi beda kalau lain. Seakidah kalau pi ada saudara. Hebat di tunggu, walaupun dianu di umat yang beda-beda negara, melain suku, melain budaya. Tapi mata tetap kokoh di atas permukaan bumi. Di samping kadar Allah, takdir Tuhan, kita yang mata dari depan kan persatuan dan kesatuan. Namun lawe nyawa tunggu kesadaran akan kesatuan-persatuan pasang surut di ekran. Maka untuk mengingatkan kembali yang bahwa Muslim dari Gunan Aceh sampai ujung Indonesia, bahkan bangsi kontonya adalah saudara Muslim sabo keluarga. Maka mengharuskan kamu menerbahas dengan judul Bhinneka Tunggal Ika. Ma'asyarakat muslimin Dewan Juri yang kamu pemulia, Indonesia mulai bertadilai dari Nagro Aceh Tanah Syuhada yang di ujung Sumatera Aceh Pusaka. Menantu hasil dari para ulama kewaris Bandung untuk begat kata lain. Hingga kedih bawa kulit hitam yang tak putih siti doangan mata. Dari sinang kedih Bandung hanya sama adat, hanya sama budaya, lain suku. Tapi kita yang mata tak berpegang nimbak kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita yang beda-beda, tapi kita yang mandum adalah saudara. Beragam, namun tak pandang dalam ukhuwah persaudaraan. Beda tanah lahir, tapi sabo keyakinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hanya saja kamu ciptakan ganda daripada sino urang agam dan sidro urang tulang. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kamu ciptakan ganda nyo suku-suku dan bangsa-bangsa. Lita'arafu,
supaya kita saling tuli betul. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hanya saja mulia yang paling mulia di sisi Allah yaitu urung-urung yang bertakwa. Innallaha 'alimun khabir. Ingat, Allah Dia Maha Tahu dan Allah Maha Teliti. Allah diciptakan tentunya kan berbeda-beda. Mereka insun pun mereka ada dengan sama budaya. Barang pasti ada kan indah nanti tawar penawar. Malamnya hotel-hotel. Allah kepikir satu tanya sebagai penduduk Indonesia kanlah satu pilihan. Allah kepilih tanya di Bumbung kanlah ada yang telake. Nyaman Bandung merupakan ketentuan Tuhan. Maka benda yang permasalahkan di bangalan lo patah tanah lahir. Kipan bentuk mawarna kulit. Ati nama bentuk Tuhan ma Allah. Menabi ke Nabi Muhammad. Demi iman mengenal Quran. Maka dari sini ketanya adalah saudara yang seiman manusia kita. Saudara so, untuk kita jaga harmonisan dan tingkatkan rasa peduli kita hindari jebre-jebre. Mari kita yang tak pahami sama sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Islam kal jasadil wahid. Islam yang tunggu bagaikan tubuh dan sabar. Tabuh pertam silah sikrek pulih handapat dipinah sikrek pulih. Apabila kalian bersatu dalam sebuah ikatan yang berkenaan dengan bidang pro, jangankan sekret pro, ngeblok-blok kongkong asyik tak berantaskan. Maka pelan kesadaran yang bahwa memang tengok kadang jiwa di pelan ego. Tapi ingat, rawat dari si tengok ego. Yang penting biar sombong aku. Sombongnya merupakan sibuk-sibuk iblis. Sibuk pro-pro iblis kali di taman surga. Tapi sunatkan ketanya hamba neraka apa yang pasti berbeda. Maka lewat edang yang nyawa belum ajak kaum muslimin. Mari lihat ketanya dan kecepatkan persatuan dan kesatuan. Tahu prinsip berat sama tetanggung, untung sama terbagi. Anak tak persoalkan rotka kulit, anak tak permit perbedaan. Arti nama anak menentang dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka khilafiyah dan banjir terlibat. Hingga lahirlah sebuah konsep membeda pendapat je, tumbuh problem ber. Membeda pemikiran silakan, saling turut yang hal. Bagi yang menyata pikir-pikir tunggu, saya tambah 8 sama dengan si kuning. 2 tambah 7 juga sama dengan si kuning. Yang membuktikan yang bahwa letak jalan untuk pelangi satu pertujuan. Ma'ajalah kaum muslimin, dewan juri yang kita mau berkuliah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang riwayat oleh Ahmad, Inna Allah la ya'jabu minasyabbi laisa lahu syaqwa. Allah lebih-lebih tertajuk kepada si dua pemuda yang hana bak pemuda tersebut syaqwa keburukan. Maka perlengkrio garis bawah ialah dibaksa pun milenialnya persatuan mengesatuan berpundak jatuh pemuda. Pemuda adalah harapan bangsa dan agama. Apabila pemuda mau, pada pasti bangsa dan agama berjalan. Marilah kita nyawairakan tabur gerak yang mana gerakan tersebut dapat jiba perubahan. Dapat ditunjukkan kepada orang luar bahwa saja kita nyawairakan muda nasib masa depan kita bangun bangsa dan agama. Karena si Abdul Qadir Al-Jailani pernah menyebut Lu pemulia orang alim kan karena ilmu, tapi karena akhlak. Menyebut karena ilmu, iblis pun mudah ilmu. Dia menunjukkan yang bahwa pemuda yang tidak akhlak lebih penting daripada pemuda yang ilmu tapi tak akhlak. Ma'asyiral kaum muslimin, dewan juri yang kamu kemudian. Biarlah kita mau. Pemuda adalah harapan bangsa dan agama. Apabila pemuda menjawab jadi mau, maka dari sekian lo banyak kata-kata yang Tuhan paparkan. Yang kita cocok sebagai kesimpulan ialah di saat bangsa dan agama perlu untuk maju, persatuan itu juga terjadi. Kemudian pemuda adalah harapan bangsa dan agama untuk menjaga persatuan yang kanan. Yang terakhir ya
Ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita yang beda-beda, tapi kita yang mendung bersaudara. Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Muhammad Yani, lulusan dari kabilah Rawdatul Syafi'iyah. Selanjutnya kita panggil pada pembuka nomor 02. Siap-siap kepada pemegang nomor 03. Kepada pemegang nomor 02, kami persilakan dengan siap.